Ratusan kaum perempuan di Majalengka yang terdiri dari mahasiswi, pelajar, dan para ibu mendeklarasikan pemilu damai tanpa mani politik, ujaran kebencian, dan juga anti-hoax. Deklarasi kaum perempuan Majalengka ini digelar di Aula Gedung Bawaslu, Kota Majalengka. Dalam deklarasi tersebut, kaum perempuan membacakan deklarasi untuk pelaksanaan pemilu Pileg dan Pilpres 2019 agar berjalan lancar dan damai. Deklarasi kaum perempuan ini sedikitnya diikuti oleh 200 orang perwakilan perempuan di Majalengka. Kebetulan karena memang pemilu partisipatif yang khususnya perempuan itu sangat rendah, jadi kita di sini khususnya di Kabupaten Majalengka, komunitas perempuan siap untuk mengawal pemilu 2019 agar berintegritas dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang yang tentang pemilu. Setelah deklarasi, kemudian acara dilanjutkan dengan sosialisasi partisipatif kaum perempuan dalam peranannya membantu Bawaslu untuk pelaksanaan pemilu yang damai. Salah satu nilai strategis dari pelibatan perempuan adalah deklarasi perempuan untuk melakukan pengawasan partisipatif, untuk menolak hoax, menolak mani politik, menolak juga ujaran kebencian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Beragam profesinya itu tidak bersentuhan langsung dengan